Halo, selamat pagi Tribuners. Bersama saya Abdul Rahman, reporter Tribunsumber.com. Saat ini saya berada di Desa Dusun Palapi, kecamatan Desa Belang-Belang, Kecamatan Keluku, di mana pada sore hari kemarin sekitar pukul dilaporkan salah seorang warga di Dusun Palapi ini dilaporkan hilang, diduga terseret arus sungai saat melakukan pencarian di kebun hutan di Dusun Palapi Tribuners. Hari ini hari kedua proses pencarian dilakukan oleh tim Basarnas Mamuju, di mana bersama warga yang sedang melakukan atau menyusuri sungai yang berada di sisi di pinggir jalan poros Kaluku Mamuju. Lokasinya tepatnya di sekitar 500 meter dari titik pelabuhan Belang-Belang dan juga tidak jauh dari kantor perusahaan PLTU Kaluku, PLTU Mamuju. Kita akan bersama-sama ikut dengan tim SAR warga dan Basarnas sedang melakukan proses pencarian drone. Jam sangat apa nih Pak tadi Ongi? Sekitar jam 5 main mengalahkan sapi. Kandang sapi nih? Iya. Melimbang? Iya, melimbang kita ya Pak. Anu itu nak kita nasang. Nak siap dote kandang sapi nasang gak di sampirang. Oh. Tapi pas di sampirang tentu nih dia ndo lau rumpu gajah anu kurang anu nak pasir ini. Tapi pas mendek wa ini. Mungkin kita ya. Kok dia mau tambah urang tuh? Heeh, betul. Tapi ini tuh itu apa? Tapi anu di mangane bega anunna dua anak orang tetap biasa seperti bayi yang riwayat anunna tuh. Iya, tapi masa hidup dia sana anunna kedua. Iya, apa itu biasa apa orang tuh tinggi tapi macam apa sih, tapi jalan dini emang kita ya nu ini yang tadi teh. Kalau bukan. Iya diberi lelak bang kita di lokan nanti anu. Marok lu tiga tu rata. Tapi tak tahu limbang ni. Limbang apa? Apa lokan di pembetahan lokan sendiri kan sepatu kita motor na. Oh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.